Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu wa ala ikhwani. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam sebuah hadisnya, "Thalathun da'watun mustajabah la turad." Ada tiga doa yang mustajab, yang tidak pernah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watun lis-sha'imi hina muftir, yaitu doanya orang yang berpuasa ketika mereka menghadapi buka puasa. Buka puasa adalah suatu keadaan, tempat kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Lis-sha'imi farhatani." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kebahagiaan tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah lewatkan ketika kita berbuka puasa. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tidak tahu doa yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Maka perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita melaksanakan buka puasa. Dan ingat, buka puasa bukan ajang untuk kita balas dendam. Tetapi buka puasa adalah ajang kita untuk melepaskan dahaga. Bagaimana doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa? Dhahaba adh-dhama wa watallat al-uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Telah pergi dahaga. Wa watallat al-uruq, dan telah basah urat-urat. Wa thabata al-ajr insyaallah, dan kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan buka puasa, jadikanlah buka puasa itu adalah untuk melepaskan dahaga kita, bukan untuk ajang balas dendam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah da'watun al-walidu lil-waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tua adalah wakil Allah di muka bumi ini. Ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka sebagai seorang tua, dia harus menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya itu melaknat kepada anaknya tersebut. Dan jangan sampai orang tua kita mendoakan keburukan kepada kita. Maka sebagai orang tua, ketika kita dalam keadaan marah, jangan sekali-kali mengucapkan perkataan yang buruk kepada anak kita. Jangan sekali-kali melaknat kepada anak kita. Karena kita tidak tahu, jangan sampai ketika kita mengucapkan perkataan yang buruk, mengucapkan laknat kepada anak kita, jangan sampai itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau menjadi seorang imam besar, bukan hanya sekedar menjadi seorang imam besar, tetapi itu adalah karena doa dari kedua orang tua.
ketika anaknya tersebut, Syekh Abdurrahman As-Sudais ini, melakukan kesalahan, bukan justru dimarah, bukan justru dicaci oleh orang tuanya, tidak. Tetapi apa yang didoakan oleh orang tuanya tersebut, ya nak, semoga engkau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Itulah doa mustajab dari orang tua ketika anaknya didoakan oleh orang tuanya menjadi imam besar di Masjidil Haram. Terbuktilah bahwa Syekh Abdurrahman As-Sudais menjadi imam besar di Masjidil Haram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah anak kita dengan doa yang baik sekalipun kita dalam keadaan marah. Karena kesuksesan anak juga kita sebagai orang tua akan mendapatkan bias, mendapatkan tampias dari kebahagiaan anak kita. Yang ketiga adalah da'watul muzlim, yaitu doanya orang-orang yang terzalimi. Jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain. Jangan sampai ketika orang yang kita zalimi tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal muzlim fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada dia dengan Allah Subhanahu wa taala penghalang. Maka jangan sekali-kali kita menzalimi orang. Dan takutlah kita dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia terzalimi, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Masih banyak lagi sebab-sebab doa yang mustajab. Dan kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu almusta'an. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.